kita tidak sungguh-sungguh di zaman akhir ini, kita akan diganti oleh Allah, ganti pemain. Ganti pemain. Akan Allah ganti kita. Allah enggak pakai kita. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah tsaqaltum ilal ard, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian kalau diajak untuk berjuang di jalan Allah merasa berat sekali? Meninggalkan 8 perkara tadi. Bapak kuliah kepada abaukum, abunaukum, ikhwanukum, azwajukum, ashiratukum, amwalun taqtumuha, tijaratun taksawna kasadah, wa masakinun tardawna. Berat sekali. Sampai Allah bertanya, araditum bil hayati dunya minal akhirah? Apakah kamu lebih reda dengan kehidupan di dunia yang tek bengek ini, yang sesayap nyamuk ini? Yang tetesan, kata Rasulullah, setetes. Inilah dunia, nikmat dunia ini. Apakah kamu lebih memilih yang setetes daripada lautan nikmat? Fama mata'ul hayatu dunya illa qalil. Tidak ada kehidupan di dunia ini, kesenangan hidup di dunia ini, kecuali yang sedikit saja. Illa tanfiru. Sudah dikasih pengertian begitu, kamu juga enggak paham, enggak juga mau keluar. Yu'adzibukum azaban alima. Awas kalian, kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Terima azab yang pedih. Sekarang sudah kita rasakan azab yang pedih. Kenapa hari ini azab menimpa orang Islam? Karena orang Islam tak mau keluar. Bukan salah orang kafir. Cuma orang kafir digunakan oleh Allah untuk menyusahkan kita, supaya kita sadar, supaya kita merengek, menangis kepada Allah. Yu'adzibukum azaban alima. Allah akan azab kamu dengan azab yang pedih. Enggak juga sadar, sudah dikasih azab, sudah dikasih macam-macam musibah-musibah. Enggak juga. Wa yastabdil qauman ghairakum. Allah. Enggak mau, masih santai-santai juga, masih enggak mau peduli juga dengan agama, dengan enggak mau juga luangkan waktu untuk agama. Maka Allah akan ganti kamu dengan kaum yang lain. Ganti pemain. Enggak cocok kamu jadi pemain. Allah. Jadi penonton ajalah kamu. Masya Allah, ini yang sedih kita. Paling takut kita digantikan. Allah bisa menggantikan burung, Allah bisa gunakan untuk dakwah. Pohon-pohon bisa dakwah. Batu bisa dakwah. Di zaman Rasulullah SAW, singa, singa makan kambing. Satu hari datang penggembala kambing mau dibunuhnya singa. Maka singa berbicara, wahai Tuhan, kenapa engkau mau membunuh saya? Saya satu ekor saja saya makan daging kambing. Itu pun hak saya yang Allah tentukan. Tuhan sudah berapa ekor makan kambing? Masya Allah. Tuhan asyik memelihara kambing di sini. Tuhan tidak tahu bahwasanya Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad telah Allah turunkan. Pergi Tuhan ke Madinah sana. Jumpai Rasulullah. Maka heran ini kan. Apa harimau bisa bicara? Langsung beliau pergi ke Madinah, tinggalkan kambing-kambing semuanya. Ini jadi Allah bisa gunakan makhluk-makhluknya. Begitu juga batu bisa Allah gunakan. Ada seorang penyembah berhala, nama berhala itu Dimat. Apa wahai bapak, jangan engkau sembah Dimat lagi. Muhammad telah datang, telah turun. Jadi Allah bisa gunakan yang lain. Wastabdil qauman ghairakum. Allah akan pilih kaum-kaum yang lain. Orang bisu sekarang, ada jemaah bisu kan? Orang bisu bisa dakwah. Preman-preman, kemarin saya dengar ini satu jemaah dari Bogor ini bergerak ke Medan. Anak pang. Anak pang yang sudah menjadi tidak perhatian masyarakat lagi. Tapi Allah pilih untuk dakwah. Allah Akbar. Orang-orang bisu. Orang bisu tak bisa cakap, dia hanya cakap menggerak-gerakkan tangan saja. Hari ini tidak ada nilai orang bisu di tengah-tengah masyarakat. Tapi dengan usaha ini Allah muliakan dia. Berapa banyak di Sumatera Barat ulama-ulama dapat hidayah gara-gara dakwahnya orang bisu. Tuna netra, apa tuna? Rungu. Allah bisa kirim mereka ke seluruh dunia, seluruh alam. Jadi, untuk sekarang ini enggak ada masanya lagi kita main-main, saudaraku. Enggak ada masa lagi kita untuk bersantai-santai. Nabi SAW mengatakan, La rahata ba'dal yaum. Tidak ada lagi masa untuk istirahat setelah ini. Siap insyaAllah? InsyaAllah. Jangan istirahat di dunia, istirahat di kubur. Allah. Dunia kam ke jaga, kabar aram ke jaga, jannat inam ke jaga. Dunia ini tempat berjuang, tempat berkorban. Tempat istirahat di kubur. Surga tempat menikmati hasil. Masya Allah. Jadi seorang da'i
istirahatnya di kubur, tidurnya di kubur, bangun-bangun sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sarapannya sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari padang mahsyar, sarapannya sudah di surga. Allah, siap insyaallah. Insyaallah. Siap insyaallah.